Iya. Jatuh, guys. Putih sudah besar. Ini coba senyum. Coba berdiri. Cium dulu, Ti. Satunya. Adik kangen Uti enggak? Kangen, guys. Assalamualaikum. Halo semuanya. Ketemu lagi dengan saya ya, Sinta Aruna Channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia ya. Oke teman-teman, sore hari ini saya dijemput anak saya ya. Tuh Mas Erlangga sudah ada di seberang jalan. Dan ini adalah anak saya yang bawa mobil ini ya. Ini mau pulang ke kota ini saya, guys. Say goodbye untuk lereng Gunung Wilis. Saya tinggalkan sebentar untuk menuju ke kota, guys. Ini kalau terus ke timur, ini bisa sampai ke Kediri atau ke daerah Blitar ya, guys. Ikuti perjalanan saya kali ini ya teman-teman. Ini saya masih melewati kampung rambutan di desa ini ya, di lereng Wilis ini. Ada tempat wisata ya, karena banyak rambutan maka disebut kampung rambutan di sini ya guys. Bahkan banyak yang menanam mangga dikirim ke Jakarta maupun Bandung, pokoknya keluar daerah ya. Ada juga yang menanam padi ini, guys. Nah, di sana tuh lereng Gunung Wilis ya, guys. Ini mangga, guys. Jadi, memang banyak juga yang menanam buah. Terus ini, guys, di sebelah sini itu ada perumahan ini baru ya, guys, baru dibangun. Ini adalah perumahan untuk yang korban longsor desa Selopuro kemarin itu ya, guys. Banyak yang meninggal karena tanah longsor. Ini dibangunkan perumahan di sini ini. Oke, teman-teman, ini saya terus meluncur ke timur ya. Di sini itu ada ketela pohon, ada hutan jati juga ya, pohon jati guys. Ini milik perhutani ya. Kemudian ini saya melewati jembatan, masih di seputar lereng Gunung Wilis. Dan ini saya mau belok kiri. Ini nanti saya melewati sungai ya guys, Sungai Kuncir. Ini batunya besar-besar sekali ya guys. Daerah ini memang daerah batu ya. Tuh lihat guys, airnya banyak karena kemarin hujan ya guys. Oke teman-teman, ikuti perjalanan saya dari desa ke kota bersama anak saya ya guys. Nah ini perjalanannya itu sangat menyenangkan ya teman-teman, karena melewati sawah-sawah, pohon-pohon yang rindang. Terutama di pinggir jalan itu, di kanan kiri masih banyak sekali pohon-pohon yang hijau. Ada juga padi guys, tanaman tebu dan lain-lain. Pokoknya sangat indah sekali. Biar tidak terlalu panjang videonya, nanti yang di jalan besar jurusan ke Surabaya itu tidak saya video ya guys. Oke, ini masih di sekitaran sawah-sawah, ada juga tebu guys, pohon tebu itu ya guys. Nah sekarang sudah sampai ke kota ini guys, kota gadis atau kota pecel ya guys. Saya mau ketemu cucu saya yang saya sayangi, yaitu Aruna Putri. Oke, ikuti terus videonya. Terima kasih. Sudah nyampe rumah ini guys. Halo deh Putri. Sini Putri, kangen loh. Sini, sini, ayo sini. Ha ha ha!
Jatuh guys. Putri suka besar. Ini coba sambil coba berdiri. Cium dulu sih. Satunya. Adek kangen udin nggak? Kangen guys. Ini loh, sekarang sudah di rumahnya. Terima kasih. Bye bye. Kalau kangen tuh gini nih lo guys. Nah, kan.